touch, but I'm still here. We were young, we were kids. Dicoretnya Elkan Bagnot dari Timnas Indonesia memberikan opsi baru bagi Shin Tae-yong saat menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagnot tidak masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia untuk lawan Timnas Irak dan Timnas Filipina. Namanya dicoret dari daftar 23 pemain yang disiapkan pelatih Indonesia, Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu lebih memilih Muhammad Ferrari daripada Elkan Bagnot. Saat ditanya soal absennya Bagnot, Shin Tae-yong justru meminta media untuk menanyakan langsung kepada sang defender. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru mengutarakan ketegasannya ketika disinggung soal Elkan Bagnot. Padahal Bagnot telah menjadi andalan dalam 3 pertandingan tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Bek Ipswich Town FC itu diturunkan ketika Indonesia lawan Brunei Darussalam, Irak, dan Filipina. Kini, absennya Elkan Bagnot justru menjadi berkah bagi pemain lokal Indonesia. Shin Tae-yong bisa memainkan duet benteng pertahanan Persija Jakarta, Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho, untuk pertama kalinya di kualifikasi Piala Dunia. Terkhusus Ferrari, ia bahkan belum pernah merasakan debut di kualifikasi Piala Dunia 2026.